29 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Merdeka! 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 Lebih semangat lagi ya. Merdeka! 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 Luar biasa. Rumah Ami. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut Hari Merdeka, yang ketiga pembacaan teks Pancasila, yang keempat sambutan, yang kelima pembacaan doa, yang keenam pemotongan tumpeng. Motornya tinggal kentongi ya, no. Yang ketujuh pembagian door prize, yang kedelapan acara bebas, dan yang terakhir penutup. Langsung saja pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Acara. Aku sabar jangan fresh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi bandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Thank you.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Merdeka. Untuk acara selanjutnya sambutan. Yang pertama sambutan dari Bapak Haryanto selaku Kepala Desa Bumbon. Waktu dan tempat kami persilakan. Sini. Saya bu. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Ngapunten, merdeka tangane dikepel kene. Ora ketem-ketem. Merdeka! Alhamdulillah ini merdeka tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati serta saya banggakan Ketua RT 02 Padukuhan Tapruan beserta kepengurusannya dan tokoh-tokohnya, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Tapruan ini, dan juga Pak Ketua RT 01 kemungkinan juga diundang, mungkin beliau baru perjalanan naik bis rela, masih di Kalioso, bahkan warga masyarakat Padukuhan Kertosobo juga yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya cintai warga masyarakat Padukuhan Tapruan dan Kertosobo yang sudah bergabung pada malam hari ini untuk memeriahkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Sebelumnya marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan malam hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan, kerahmatan, taufik dan hidayah sehingga dapat berkumpul bersilaturahim di pelataran yang sangat sejuk ini, di pelataran Padukuhan Tapruan, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Setuju sehat Bapak Ibu G. Kadang kaniman yang saya banggakan yun pangamten tadi tidak saya sebut G. Di ujung tombaknya Padukuhan Tapruan dan Kertosobo. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, sahabatnya dan pengikutnya insya Allah termasuk kita ini. Beliaulah yang senantiasa kita tunggu salawatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih sekali atas antusias warga Padukuhan Tapruan semuanya dari Katang Kaniman, bahkan sesepuh bini sepuh, bahkan semuanya warga masyarakat yang sudah berbondong-bondong bersatu padu untuk berkumpul untuk memperingati atau memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan yang selanjutnya mungkin saya mohon maaf tidak bisa sumbangsih
sumbangsih dalam arti mungkin materi teko makan Pak nggih. Paling mungkin tukon gula ngoten mawon. Dadi tukon gula Jawa atau gula pasir sekerti ngoten. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu nggih, perlu kami untuk menyampaikan saya setuju dengan adanya bersatunya panjenengan sami dengan guyub rukunnya panjenengan sami ini adalah suatu bentuk untuk mengisi kemerdekaan panjenengan sami, untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Monggo, tadi kami sebut masih di kelas sabar, alhamdulillah. Dan dengan adanya jenengan duduk bersama, bahkan selalu bersinergi dengan Tonggo Tepali, bahkan gotong royong untuk membangun semuanya, mungkin satu membangun SDM anak-anak kita, membangun mungkin infrastruktur yang ada di wilayah Panjenengan, contohnya di jalan-jalan khususnya di Paduan Tambruan, bareng-bareng, bahkan gotong royong mungkin mendirikan rumah langgan di Panjenengan. Itu suatu bentuk untuk guyub rukun, sarang-sarang untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena tanpa ada kerukunan, tanpa ada kebersamaan, warga masyarakat tentunya resah, berarti belum merasakan kemerdekaan. Alhamdulillah, wabil khusus Paduan Tambruan, umumnya desa Bukuran, sangat damai, bahkan adem, ayem, jenjem. Matur nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, alhamdulillah. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, monggo kita sebagai orang tua, saya berharap dengan sangat ayo didik anak-anak kita. Yang satu, anak kita supaya mempunyai adab nggih. Adab dados nyuwun sewu sopan santun selalu dijaga, dikedepankan, bahkan saling menyapa. Mungkin kalau anak-anak kita kita didik satu untuk sopan santun, bahkan kaitannya dengan pendidikan agama, insya Allah semuanya nanti bisa baik. Jadi wong pinter urung tentu ngerti dengan adab. Jadi nek wong wis duwe adab bahkan sopan santun, insya Allah pinter. Maten nggih Bapak Ibu nggih. Dados alhamdulillah saya nitip kepada panjenengan sebagai orang tua, ayo didik anak-anak kita supaya menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Karena apa? Kalau kita mungkin nyekolahke mungkin ke luar negeri, nyekolahke universitas sing ternama atau universitas yang unggulan, tetapi kalau tidak kita didik dari pergaulan yang baik, bahkan sopan santun dijaga, niku mengke nggih nyuwun sewu tidak bisa untuk menghormati. Jadi yo pinter tetapi sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada lingkungan, sopan santun kepada orang lain, itu adalah suatu bentuk didikan kita sebagai orang tua. Kersanipun nanti anak-anak kita itu di kedepannya, di kemudian hari bisa menjadi anak yang baik, bahkan bekti kepada orang tua, bekti pada agamanya, bahkan bekti kepada bangsa dan negaranya. Setuju Bapak Ibu nggih? Adik-adik, mungkin kadang taruna muda, saya nitip pesen, pokoknya nek misalipun yo iki sesuai pendidikan yang saya terima, alumni SD Bukuran 2, ben dididik, ben sopan santun, saling tegur sapa, bahkan saling melempar senyum duluan, terus niku mungkin insya Allah bisa menjadi anak yang baik. Terus jangan sampai adab ketimuran, bahkan kebiasaan wong timur iki jangan sampai ditinggal. Awak dhewe wong Jawa, dadi kedepankan Jawanya. Terus kersanipun kita bisa menghormati, bahkan bisa sopan santun kepada orang lain. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Nyuwun sewu bukan berarti ngajari guyang-guyu kecam-klecem ning kebablasan. Iku artine wong apa, Bu? Nggih, guyang-guyu kecam-klecem ning dhewean niku jenenge rada piye ngoten nggih. Dados ngapunten nek guyang-guyu dhewe iki beda. Tetapi ketika kita mungkin ketemu tetangga, ketemu orang tua, bahkan saudara, bahkan teman, kita melempar senyum dulu, bahkan menyapa dulu, itu adalah sopan santun, bahkan bentuk kita menghargai orang lain. Setuju Bapak Ibu nggih? Setuju. Mungkin di malam hari ini saya menyampaikan panjang lebar, mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman kita bersama, bahkan tidak luput saya juga mendidik anak-anak kami, mudah-mudahan bisa menghormati pada panjenengan,
bahkan anak-anak panjenengan bisa menghormati panjenengan sebagai orang tuanya, menghormati kepada tokoh agama, tokoh masyarakatnya. Mungkin itu saya itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini nanti monggo dimeriahkan tiga yengke bentuk kemerdekaan, bahkan nyun sewu bancaan bersama mungkin Pak Mudin, mungkin Mudin Desa juga ada, Pak Mudin Padukan Tapuruan, Pak Warman juga ada. Alhamdulillah niki sinergi Mudin Tu, berarti Mudin dua. Alhamdulillah nggih. Bahasa Inggris padahal sekolahnya mungguran nggih. Mbok itu yang dapat kami sampaikan. Saya itu, saya selaku mungkin dari roda pemerintahan Desa Bukuran, penggerak roda pemerintahan Desa Bukuran, khususnya kami, khususnya saya, bahkan perangkat-perangkat saya, mungkin saya itu banyak kesalahan, bahkan banyak kurang sinergi dengan panjenengan, bahkan mungkin banyak sekali sikap-sikap kami, bahkan perangkat kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kertosogo dan Tapuruan, umumnya Desa Bukuran. Saya itu, saya mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan yang selanjutnya mohon kritik, saran, bahkan tegur Pak Bunge. Walaupun mungkin kami berdiri di pemerintahan desa, bahkan perangkat-perangkat sebagai penggerak roda pemerintahan, nek misalipun salah niku ditegur, terus ampun dibiarkan. Karena apa? Alhamdulillah Desa Bukuran ini 100% penduduknya muslim. Jadi muslim itu ditekankan, bahkan mungkin ajaran itu saling menghamat-hamati, saling menasihati antara satu dan yang lainnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua oleh Bapak Suranto selaku Ketua MT, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Yang saya hormati dari selaku Ketua Desa Bukuran, yang saya hormati Ketua RT 01 Pak Menyati, yang saya hormati perangkat desa dan mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu warga RT 02, yang saya hormati Buddha dan Mudi RT 02. Pertama-tama kita panjatkan puja dan kehadiran Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam yang kemenangan ini dalam rangka memperingati Hari Republik Indonesia yang ke-79. Pada malam tirakatan ini, mari kita bersama melakukan perjuangan para pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemajuan bangsa ini. Semoga semangat mereka terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih kepada seluruh warga RT 02 yang telah ikut serta dalam persiapan acara hingga malam ini. Semoga acara ini dapat menyenangkan para silaturahmi dan memperkuat kebersamaan kita sebagai warga RT 02. Saya selaku RT 02 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan mas-mas yang telah sumbangsih tenaga dan pikiran untuk melaksanakan memperingati tirakatan untuk Hari Merdeka Indonesia yang ke-79. Jadi semasanya itu kelas mudi. Yes, terus RT 02 mengucapkan terima kasih yang pertama sponsor pun Bang Burjun, Warban Level Usai, Mie Ayam dan Bakso Gak Kuci, Riki SDC,
Tepuk lontong Mbak Encel, Ageng Beni Rinda, Cici Gebrek, Melon Front Pak Yong, Juragan Bekek Mas Anton. Dan terakhir, saya terima kasih kepada Mas Suri karena sudah membantu sumbangsihnya Dorpres untuk malam hari ini. Dan semua donatur yang tidak saya sebutkan, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk memeriahkan acara pada hari ini. Sekian sebentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Nyata yang nyumbang deh. Baik, terima kasih. Untuk sambutan. Alhamdulillah, gede. Oke, gitu mas. Selaku Ketua RT 01. Waktu dan tempat saya persilakan. Eh, kesal satu itu nyambut ini nyambut apa itu? Nyambut. Tuhan yang kini percaya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali salamnya tiga kali ben rojok meriah tuneh wes bersalam kita mengucapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon dengan jauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berjawab salam itu wajib. Insya Allah semua warga masyarakat RT 02 RT 01 sehat. Mudah-mudahan disaksikan para malaikat yang pada malam hari ini RT 02 untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan atas simpatinya warga masyarakat 02, mudah-mudahan dari kecil sampai tua dan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang saat ini ada yang sakit, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya. Merdeka! 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 Alhamdulillah dengan kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita ingat perjuangan para pahlawan untuk merebut negara Republik Indonesia direwangi mati-matian. Diawali dari kiai, ulama, ustaz-ustazah. Betai opo merdut negara ini ben merdeka. Nek orang-orang perjuangan ini poro ulama zaman perjuangan ini bambah riin gulungan kandilian ini mungkin yora ono. Nah tapi itu soalnya nopo dijajah karo negara asing. Bila awet saking meniko kita sedaya monggo kita nambahi enggak kita syukur dumateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur kulolan panjenengan sami insya Allah dan dosa kawulane Gusti ingkang bejo donya lan bejo akhirat.
akhirat. Alhamdulillahirobbil alamin. Sholawat salam mugi kunjung dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring cerita ladang dhateng kula lan panjenengan sedoyo. Insyaallah kula lan panjenengan jami kagungan pengajeng-ajeng pengarep-arep besok nek wis ana yaumul kiamah wis bali nang ajare Gusti mugi diparingi pitulungan lan diparingi sapaan saking junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Lurah ingkang kula hormati, yang terhormat Bapak RT 2 ingkang kula hormati, yang terhormat semua warga masyarakat RT 02 RT 01 yang hadir pada malam hari ini, insyaallah disaksikan para malaikat yang hadir pada malam hari ini memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan kampung RT 02 menjadi bantatun toyi batun warogun omur. Moga-moga anak bangsa negara Republik Indonesia yang bertempat di RT 02 ini mugi dadi pahlawane Allah, mugi-mugi dadi sahabate Nabi Muhammad lan dadi kawula ning Gusti kang sejahtera bahagia lahir dan batin menjadi kaulane Gusti ingkang beriman dan bertakwa. Tundhanipun namung setunggal kulolan panjenengan sami budiyun dipun kepedhaken wonten ing surganipun Gusti Allah, dipun tepingna saking api neraka. Insya Allah merdeka 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 merdeka. Sekian kami tadi mendengar panjenenganipun Bapak Lurah ketok arep urun aja nggur gitu bulan apa. Mau ketoke aku urun ana wis wis. Nah, aku bulan teh urun ya sing gede. Terima kasih. Sekian kurang lebihnya aku mohon maaf. Bila kau pengen hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang kelima, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Warman. Monggo dipersilakan. Kalau pokoknya harus bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin